Dalam pemeriksaan sidang perdana kasus investasi bodong, 6 terdakwa dari Aku Mobil digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dari total uang sebesar 128 miliar rupiah, terdakwa akan mengembalikan 70 miliar rupiah kepada seluruh korban Aku Mobil. Sidang perdana agenda pembacaan dakwaan terhadap 6 terdakwa dengan kasus investasi bodong Aku Mobil digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Kenam terdakwa tersebut yakni BJ, AL, RD, FM, NH, dan MI. Dalam agenda pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum menjelaskan keenam terdakwa mendirikan PT Aku Mobil dengan modal 12 juta rupiah. Namun dalam akta pendirian perusahaannya, terdakwa mencantumkan angka sebesar 10 miliar rupiah. Selain sidang pidana di Pengadilan Negeri Bandung, keenam terdakwa masih menjalani sidang niaga di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam sidang tersebut, dari total uang sebesar 128 miliar rupiah, terdakwa hanya akan mengembalikan 70 miliar rupiah kepada seluruh korban Aku Mobil. Untuk pasal yang diterapkan baik Brian atau tersangka yang lainnya direkturnya, itu penerapan pasal Brian saja untuk direktur utama itu 372-378. Tetapi kalau direktur yang lainnya dijuntuhkan. Jadi pasal 480 sama 55. Nah, artinya kita tidak melakukan eksepsi. Nah, silakan saja sidang mengalur. Paling nanti kita di pemeriksaan saksi. Kita dengar nanti saksi-saksi bagaimana, saksi pihak dari yang melaporkan kepada kita. Karena bagaimanapun juga kunci kita pengadilan niaga sudah dimenangkan oleh kita. Artinya boleh saja, kalau orang kan dalam dakwaan silakan saja. Dengan dakwaan ini, keenam terdakwa dijerat pasal 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dengan denda 900 juta rupiah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.